pengundian Don Galas di pusat mengundi Sungai Terah Gua Musang tiada istilah pengundi hantu yang disuarakan pengundi tiada gangguan daripada mana-mana pihak. Dawan Berita TV 9 di salah satu pusat pengundian di sekitar Gua Musang tiada sebarang dakwaan wujudnya pengundi hantu, malah yang mengeruhkan keadaan peraih undi yang cuba meraih sokongan masyarakat Gua Musang. Pada saya tak berapa mengganggu sangatlah, dia bergantung pada kita sebenarnya apabila kita dah buat keputusan yang tepat. Jadi saya rasa tak ada masalah walaupun ada gangguan dari segi ada orang tengok kita buat pilihan, orang tik kita dan sebagainya. Saya rasa tak ada masalah sangatlah. Tak ada, kita atas kita lah belakang. Dia termasuk tu dengan tenel lah kata. Kita nak pilih apa? Ha, mana kita nak pilih? Saya tak ada siap saya mengenai hantu. Maksudnya sekarang ni orang tengah ibu-ibu kata ada mengenai hantu. Maksudnya benda tak benar lah. Betul kata itu, ada kata tu? Tak lah. Bagi pemilih, suasana seperti ini dianggap biasa tatkala tibanya hari mengundi. Pasal proses apa ni dah lama dah dia orang anggap tu biasa, dia tak ganggulah. Cuma gangguan dari luar yang biasanya. Pasal kita macam ejen-ejen ni dah lama dah, 20 tahun dah. Dia dah biasa dah. Jadi sebenarnya isu gangguan ni ditimbulkan ni lah, baru-baru ditimbulkan untuk mungkin ada nak mengeruhkan suasana ke macam mana itulah. Semua pusat mengundi dijangka ditutup jam 5 petang ini.